diajak Pak Ketua ke loket. Berani perang ini. Pak Ketua dibilang enggak bisa parkirkan bis itu, Pak Ketua. Yang salah bukan saya. Enggak diri. Baik. Di parkir. Parkir. Where do you go? Enggak bisa keluar. Pak, tujuan kemana, Pak? Padang. Mau ke Padang. Ini tanah diteliti apa ini ya Pak ini Pak? Dari Sumatera ini ya? Belum diambil toh? 378 belum diambil. Iya, ini dibubutke sampai lama kan ini bubutke setengah empat. Setengah empat. Terus sampai ke berapa? Ya enggak tahu. Kode atau sih? Ya. Waktunya cuma sebentar. Mau ke Pak Eri? Wah, setengah empat. Tengok garasi, gak tahu. Kalau cuma di sini kamu nggak tahu, tengok garasi. Tengok garasi. Nyoba. Pak Ketua. Ya. Kita mak. Kita yang kedua kali ini, Pak. Makan belum? Dua. Dua. Pak Ketua. Ya. Kita makan ayam di sini ke yang keberapa, Pak? Kedua kali. Minumnya apa, Pak Ketua? Minumnya kalau ada ya es teh. Oh, ya. Kalau saya mau minum es jeruk. Di sini es jeruknya mantap. Enggak pesan pecel lele, Pak. Tempat sana mintanya bukan es jeruk. Apa Pak Ketua? Es bedok. Wah, es bedok. Tahu bedok? Tahu. Nah, kalau yang lagi saya minta es bedok. Tapi gini Pak Ketua, nanti kita balik ke pool, bagaimanapun kita harus segera mengondisikan. Karena apa? Penumpangnya tahu sendiri kan? Kita cuma 220. Ya, enggak maksudnya gini. Oh, Ibu penumpang ke Medan juga? Oh, Bukit Tinggi. Iya, Ibu. Iya, iya. Ya, Bu, ya. Oh, iya, iya. Tunggu sebentar, Bu. Ini bisnya udah siap. Ya. Cuma tertutup bis satunya, baru dicopot rodanya. Oh. Iya, jadi... Ya, di mana, Pak? Di pool sana, Bu. Garasi. Di garasi, di terminal. Oh. Cuman tertutup. Iya, kemarin kan jam 11, ya. Iya, ini memang... Bisnya jam 11. Jam 11, iya. Jam berapa nanti? Iya, nggak lama lagi. Kalau bisnya udah siap, udah nyala mesinnya. AC udah dinyalakan. Belakangnya nyopot ban nggak bisa keluar itu loh, bukan karena bisnya ada kendala, itu enggak, bisnya udah siap. Nanti kalau penumpangnya nanti rame yang ke arah Bukit Tinggi, maksudnya lewat Kota Nopan, ya langsung lewat Kota Nopan. Cuman nanti kalau enggak ya nanti di Kiliran Jauh, tapi tentunya dioper dengan bis ALS yang lain, yang sama nanti. Oh, ibu asli mana? Asli. Di mana bu jauh-jauh? Walah, ya. Berarti tetangga pemiliknya ini ALS ini. Ada ini.
Oh, Pasaman. Kalau yang besok sopirnya dari Pasaman juga tuh ya? Oh iya, si Pak Andi. Pak Andi. Andi Pasaman. Pak Ketua kok paling seneng kalau diajak makan mie ke sini? Awalnya gini. Apanya? Awalnya gini. Oh, ini jadi. Kecelele. Kecelele tau gak? Apa itu? Penggemar cewek lemu-lemu. Oke. Besok penumpangnya udah berapa ya Pak Ketua? Besok? Baru 4 ya, udah naik lagi ya, tadi 2, karena tambah 2, berarti udah 4. Ini penumpangnya ada bulenya loh, berarti kan ALS ini juga dikenal Pak Ketua. Karena di tahu semua. Ya Mas. Ibu? Dari sudah 50, berapa Ketua? 4, 57 ya? Pertama kali naik tahun 90. Oh, tahun 90. Umurnya sudah 57 tahun, Bu. 57 ya? Mas Santana. Cek dulu nanti daripada saya kena komen kalau keliru. Iya. Bu, nyon saya, Bu. Pendet sambel, Bu. Monggo. Mau di betok. Nggih, nggih. Pun pendet man, Bu. Pun. Dari tahun 66. Bentar. Nggih. 66. Lahirnya 66. 2023 dikurangi 57. Nah, 57 tahun Bu udah umurnya, Bu. Lahirnya 1966, Bu. 66. Itu yang bulenya mau ke Padang. Bu. Iya, bulenya mau ke Padang itu. Bulu ke Padang. Ah, makan mie ayam dulu. Ah, emang bener nih lo aku itu. Nah, itu aku udah beli minum tadi, enak udah. Eh, mie ayam. Mau? Ulang tahun temennya bawa punya aku mie ayam. Udah makan tadi, besok aja. Dabar makan mau terus. Ini enggak nyanda terus aku ke sini. Oh, ya udah mantap. Gimana Pak Ketua rasanya? Mantap. Makan siang kali ini mie ayam, biasanya Padang. Biar ada variasinya. Mbak, bikinin es jeruk, Mbak. Es jeruk? Iya. Mbak, ketua nambah es lagi? Enggak. Aku gak usah nih, dari pagi ngoceh terus. Pelan-pelan, Pak Ketua. Kita gak diburu-buru kok ini, orang pemberangkatannya juga masih nanti kan. Thank you.